So welcome back guys again to my YouTube channel. Siapa saja baru saja menonton video pada channel saya, consider to be subscribe to my channel to see more content in my YouTube channel. So konten kita pada hari ini, saya baru saja membeli item ini di kedai DIY Lawas, and then I found that item yang saya beli ini quite interesting for my YouTube content, for my YouTube video. So item yang saya beli adalah ya, DIY. So disebabkan kami belum ada lagi studio, YouTube studio, kami beli kami orang sendiri, so kami shooting di outdoor. Ya. Di outdoor. Keindahan semula jadi. Kebetulan tiada angin panas. So, tanpa membuang masa, kita buka satu persatu item ni. Item ni ada di sudut corner DIY punya party section lah. Tempat kamu beli barang-barang untuk party, perhiasan party. So adalah barang ni di sana. So saya beli 6 item. Tapi saya dah buka awal, saya sangat-sangat teruja untuk tengok apa dalamnya. So item ni adalah merupakan magic. Kalau bahasa Inggrisnya magic lah, bahasa Melayu dia magic. So ya, ada disappear in smoke, disappearing smoke, thousand mile eye, magic circle of God, fly money is gone. Macam dari translation dari China aja. Fly, tapi jangan risau, tak ada dari Wuhan. Okay. Tidak ada coronavirus dekat kota ni. Three cups and bowl, okay, and then the most my favorite magic is this. As you can see, magic ni merupakan dice yang biasa. I put this dice into this box. Yeah, normal dice, and then harga item magic ni baru je sekotak dalam RM1 lebih, RM8 na RM2 lah satu kotak. So you can afford this in the DIY store. Yes. Antara magicnya yang boleh kamu dapat, tengok ni dadu ni, change into the small dice. Wow. Okay. Small dice. Ini antara yang prop yang kamu boleh beli di DIY. So nama magic ni, mana aku pun tak tahu apa namanya. Ya. Yeah. So saya beli ni, masih lagi banyak lah dekat DIY store Lawas tu, saya belum beli semua lagi. Approximately macam 10 atau 15 lagi magic. magic seperti yang ni tadi. So kita tengok satu persatu, bro. Okay. Which one? Kita tengok. Unboxing. So ini adalah Thousand Mile Eye. So kita tengok. Ada instruction manual. Jangan risau, memang ada instruction. Ya. Saya dah tahu, tak perlu. Perlu ni. So, dalam Thousand Mile Eyes ni dia ada dua kotak. Dan satu dadu. Yes. Ini dia punya performance. So, saya bagi spectators dadu. Okay. Beri pilihan nombor. Okay. Sudah, tunjukkan kepada kamera. Dah, letak ke dalam box kecil. Selected. Saya tak nampak apa. And then saya tahu nombor apa. And then saya letak, saya suruh spectators untuk check box yang terpilih tadi. Okay. Suruh kosong. Ya. Dan saya letakkan small box ni ke dalam sini. Oke.
Kamu tahu apa nombor dia tadi? Nombor 5. Nombor 5? Iya. Betul, nombor 5. So, saya tak boleh reveal apa secret behind this magic. Saya tak boleh reveal dia. Every magician never. So, saya boleh teka apa nombor yang dia pilih melalui dalam kotak ni. So, it's only in DIY. Dia ada beli Superman, jadi DIY. Dia ada Superman punya itu mata. Two item. Next item. Yes. Magic Circle of God. Yes, ada lagi ni. So, sebelum performance, saya tunjukkan dengan dua. Dan then saya suruh dia cuba angkat ring ini. Cek sekali pun boleh. Okay. Okay. So, tak ada apa-apa yang pelik lah dalam sini. So, tak ada apa-apa yang pelik. So, sekarang ni saya akan ambil satu. Ya. Yeah, satu ring ni. Cuba tengok closely. Ring yang ni. Dengan magic punya power, saya dapat angkat. Kita boleh tengok lagi sekali. Ya. Cuba buat memang, lagi sekali. Memang tidak ada. Buat lagi sekali. Kamu boleh. Boleh? Tidak. Tak boleh juga. Betul lah. Dia kena. Okay. Dia kena mesti fokus. A bit lame, but ada secret juga lah behind this magic ni juga. So ini namanya Circle of God. Yeah. Circle dua ring ini. Illuminati.